kita hari ini, kami targetkan hari ini vaksin 4.000. Itu yang diutamakan anak sekolah, usia 12 sampai 18 tahun. Yang selebihnya masyarakat Kepong Utara, karena kita juga sempat membuka Google Form dari umum ada di luar Kecamatan Serut yang tervaksin pada hari ini. Vaksin jenisnya Sinovac 2.000 dan CoronaVac-nya 2.000. CoronaVac hampir sama ya dengan Sinovac jenisnya. Jadi inisiasi kami dari tim fasilitas CSR bekerja sama dengan BioNTech 9 dan kita juga bekerja sama dengan Polri dan Telkomsel juga mendukung. Kalau untuk Tangerang Selatan, sampai saat ini yang saya ketahui baru mencapai 49% dosis pertama ya, dosis kedua baru mencapai kurang lebih 29%. Nah untuk itu sifatnya kami membantu mempercepat target yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan.